Selesai bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua, karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi juridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan.